Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-mana dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Abang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Arya Saloka sampai bilang setuju saat mendengar Amanda Manopo umumkan hal ini lewat akun Instagramnya heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo umumkan hal ini lewat akun Instagramnya, sampai membuat Arya Saloka berteriak yang paling kencang kalau ia setuju banget sama apa yang diumumkan oleh Amanda Manopo lewat akun Instagramnya itu. Lewat akun Instagramnya, Amanda Manopo umumkan kalau liburan akhir tahun Amanda Manopo berencana akan pergi liburan ke Bali bareng semua para pemain Ikatan Cinta yang lainnya. Sontak saja mendengar semua itu, Arya Saloka pun langsung bilang setuju dengan pengumuman Amanda Manopo yang berencana ingin pergi liburan akhir tahun ke Bali bersama para pemain Ikatan Cinta yang lainnya. Bahkan Amanda Manopo pun langsung meminta kepada Pak Sutradara agar semua para pemain Ikatan Cinta akan pergi liburan ke Bali bareng di akhir tahun ini. Pokoknya bikin semuanya baper aja ya guys melihat pengumuman Amanda Manopo melalui akun Instagramnya itu. Kini gegar hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Nah, dan tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya baik untuk Amanda Manopo maupun untuk Arya Saloka, seperti komentar yang datangnya dari Bunda Ija. Nah, setuju banget nih melihat Mbak Amanda yang ingin pergi liburan akhir tahunnya ke Bali bareng bersama Ikatan Cinta yang lainnya. Duh, jadi pingin ngikut nih. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo umumkan akan pergi liburan ke Bali bersama para pemain Ikatan Cinta lainnya di akhir tahun ini. Pokoknya bikin semua rindu ya guys. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.